Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimi ID, tahukah kalian di dunia ini banyak ilmuwan kimia, tetapi hanya ada 10 tokoh ilmuwan yang paling terkenal dan berpengaruh. Kali ini kita akan mengetahui lebih jauh siapa saja 10 tokoh ilmuwan kimia yang terkenal. Oke, siapa saja mereka? Nah, 10 tokoh ilmuwan kimia yang terkenal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jimmy ID. Yang pertama, John Dalton, yang hidup mulai 1766 sampai 1844. Beliau adalah pencetus teori atom modern yang menyatakan bahwa materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Tiap-tiap unsur terdiri atas atom-atom dengan sifat dan massa identik. Dan senyawa terbentuk jika atom dari berbagai unsur bergabung dalam komposisi yang tetap. Ilmuwan kedua adalah Amado Avogadro, yang hidup antara 1776 sampai 1856. Seorang ilmuwan dari Italia yang mencetuskan hukum Avogadro. Melalui hipotesisnya bahwa pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas yang bervolume sama mempunyai jumlah partikel sama. Yang ketiga, Humphry Davy, yang hidup tahun 1778 sampai 1829. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berhasil mengekstraksi logam, sodium, dan potasium dari hidroksidanya melalui elektrolisis. Dia dikenal sebagai perintis elektrolisis dari hasil penelitiannya tersebut. Ilmuwan keempat, James Prescott Joule, yang hidup tahun 1818 sampai 1889. Beliau adalah seorang ilmuwan yang merumuskan hukum kekekalan energi, yakni yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Yang kelima, John Tyndall, yang hidup mulai tahun 1820 sampai 1893. Ia adalah seorang ilmuwan Inggris yang mengemukakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang dikenal dengan efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dan larutan sejati. Yang keenam, Frederick Kekule, yang hidup di tahun 1829 sampai 1896. Ia adalah ahli kimia yang dikenal sebagai Dewa Cincin karena berhasil mengungkapkan bagaimana 6 atom karbon molekul bensena berikatan dengan 6 atom hidrogen. Yang ketujuh, Sir William Crookes, yang hidup 1829 sampai 1919. Dia adalah ilmuwan dari Inggris yang mengemukakan bahwa sinar katode merupakan partikel-partikel yang bermuatan negatif, mempunyai massa, dan dimiliki oleh semua materi. Yang kedelapan, Dmitri Ivanovich Mendeleev, yang hidup di tahun 1839 sampai 1907. Seorang ahli kimia dari Rusia yang menciptakan sistem periodik unsur berdasarkan peningkatan bilangan atom. Bilangan ini menunjukkan jumlah proton yang terdapat dalam inti atom. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi atom bebas. Yang kesembilan, Henry Louis Le Catelier, yang hidup pada tahun 1850 sampai 1936. Seorang ahli kimia dari Prancis yang melakukan penelitian mengenai keseimbangan kimia dan mengembangkan prinsipnya mengenai keseimbangan,
yaitu jika terhadap sesuatu kesetimbangan dilakukan aksi tertentu, maka kesetimbangan itu akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Yang ke-10, Pante Arrhenius, yang hidup pada 1859 sampai 1927. Seorang ilmuwan Swedia yang mendapat hadiah Nobel atas karyanya mengenai ionisasi. Dia mengemukakan bahwa senyawa dalam larutan dapat terurai menjadi ion-ionnya. Dan kekuatan asam dalam larutan aqua tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Oke, ini tadi 10 tokoh ilmuwan kimia yang terkenal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru dari channel Jimmy Edy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel Jimmy Edy.